Wah, ujungnya kena, guys. Mantap, Agus. Wah, tepat sekali. Saudara-saudara, mati semua. Oke, guys, game kedua kita pakai apa nih, guys ya? Saya mau pakai Lancelot, guys ya. Kita coba carry game biar si Yurino yang sibuk ngetank kali ini. Skinnya mau apa nih, guys ya? Mau yang Christmas atau yang Mass Knight ini? Ini biasa ya, guys ya. Perfume Knight. Saya nggak punya yang Matador, guys ya. Jadi saya pakainya yang ini aja nih. Tema Natal. Natalan. Natalan kita, guys ya. Kok klasik kobas? Iya, soalnya Pak Zul itu masih epic ya, jadi nggak bisa kalau kita main di rank games. Oke, guys, kita main Lancelot. Pak Zul main apa? Main Gatot, guys ya, karena dia itu ingin ini, guys ya, cobain hero Indonesia, asli Indonesia. GG nih kita, guys ya. Kita Lancelot nih, wah pingnya naik lagi. Ayo, Yur. Empar, Yur. Nanti lagi deh, Yurino nggak dapet. Ya, kita farming dulu, guys. Yang penting Lancelot dapat level 4 dulu. Oke, level 3, guys. Kita bisa gangguin lastingnya nih. Wah, mati nih. Kuak mati, kuak. First blood, bawah bunuh, guys. Dia bertiga soalnya di atas bawah. Kuak, kuak is top global Freya season 4. Oke, guys, kita ambil turtle-nya dulu. Omer jaga Omer. Pukul, pukul. Oke, Yur. Pak Zul jagain kita nih ya, kayaknya dia juga ngerti nih main tanknya. Jadi role-nya Pak Zul itu kalau main Mobile Legends kayaknya tank. Wah, ultinya kena, guys. Mantap, Pak Zul. Itu saya aja kalau pakai Gatot ya, jarang-jarang lo kena ultinya. Istrinya Yurino ini pasti. Saya penasaran nih Yurino ngomong apa sama istrinya selama main ini. Wah, mati sama Yurino. Mati gengs. Moderatornya sepi amat. Halo. Halo, moderator, apa kabar? Kabar baik. Itu beneran Pak Zul, bener. Nggak pakai tipu-tipu, guys. Pak Zul asli, ultinya nggak miss ya. Saya aja sering miss loh ultinya itu Gatot. Kemarin kan saya baru main Gatot.
Kenapa saya tahu itu Pak Zul? Ini saya lagi chat sama sekretarisnya. Wow. Nah, ayo. Wah, mantap Pak Zul. Gigi. Double kill. Wah, Pak Zul salah clicker. Untung belum mati. Triple kill ya. Maaf sekali guys ya. Terlalu gigi kita ini. Minta maaf. Ayo, istrinya Yurino. Bunuh istrinya Yurino. Ayo, ayo. Kill, kill, kill. Nggak bisa guys ya. Wah, nggak kena guys. Maaf, maaf, maaf. My bad. My bad. Kenapa ranjang kamu? Kenapa Grace ranjangmu? Nah, kita bisa ambil ini nih, turtle sendirian. Pak Zul gantiin Oreo. Wah, nggak bisa guys. Ini helikopter lempar. Lempar yur. Mantap yur. Itu semuanya kayak udah ada skin ya Pak Zul ini ya. Dibeli pak semuanya itu. Berarti iya, banyak, berdedikasi ya. Tinggi deh ini. Wah, langsung dimasukin pak, Pak Zul. Ayo masuk, jangan sia-siakan. Wah, mati sama Om Her. Bahaya guys, bahaya guys. Oh nggak ada. Ya udah siapin jurus 2 itu guys buat kabur. Life donkey hening, kenapa hening dia? Saya mau ngambil buff nih. Jadi guys, orang kelima di EVOS adalah jeng 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 jeng. Adalah siapa? Mundur Pak Zul. Monster kill, kabur dulu guys ya, kita nggak bisa main barbar ini guys kalau main gini. Nggak boleh. Nah ini bisa bunuh nggak? Wah, tepat sekali saudara-saudara, mati semua. Wah. Ya hai guys. Mantep loh, GG loh, mantep loh. Ayo, 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 mantep loh. Wah, wah, wah. Ajarin Yurino, Pak. Wow, wow, wow. Yurino mesti diajarin itu, guys, ya. Gatotnya GG nih. Siapa, Bang, orang kelima di EVOS? Wih, siapa ya? Coba tebak. Dasar yo tukang PHP katanya. Dasar. Mati semua nih guys sama kita. Triple kill, wah nggak triple kill ya. Pak Zul EVOS yang kelima, nah bisa jadi itu guys ya, siapa tahu coba. Game kedua akan dimenangkan lagi oleh kita guys. Wah ini. Wow.
Wah, hampir mati guys. Nggak mau mati. Nggak mau mati. Iya, mati guys. Nggak kena dia. Dihalangin. Garu ya, garu. Nah, udah sini. Kita kayak belum bisa habisin nih guys ya. Mati langsung. Butuh buff nih, butuh buff. Lihat build dash bang, boleh. Ini build asal-asalan deh padahal. Nggak mau maju nih guys, saya bisa mati kalau maju. Kalian putus-putus nggak? Enggak. Langsung kita habisin aja guys. Yeay, menang. Kita carry game guys ya. Fazul juga tadi ultinya 2 kali, bagus banget ya. 3 kali kayaknya ya. Fazul pakai Gatot Kaca karena mau ini memperkenalkan hero Indonesia guys. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jadi sebetulnya apa sih pesan dari game ini yang saya baru mainkan ini adalah bahwa kalau pemerintah ini sekarang udah mulai melirik ya game-game e-sport ini sebagai suatu yang hal yang serius. Jadi semoga kedepannya itu bisa dikembangkan lagi ke arah yang lebih serius dan bisa mungkin jadi salah satu pekerjaan gitu guys ya. Semoga kedepannya bisa seperti itu. Terima kasih tadi buat semuanya, buat para moderator, buat ada Donkey, ada Evos Quack, itu Tokloba Freya kalau kalian tahu. Istrinya Yurino juga tadi ikutan, dan terutama Pak Sulkifli Haslan selaku ketua MPR. Makasih udah temenin kita main hari ini. Jangan lupa videonya di like, subscribe, dan di share ya. Dan dinyalain bell notifikasinya guys. Bye-bye.